pengurusi Kota Melaka sini, pengurusi Kota Melaka, ya. Ya, terima kasih pengurusi. Saya ingin tanya kepada pengurusi mengenai dengan semalam, insiden semalam di mana Timbalan Menteri Puncak Borneo yang insiden yang menunjukkan jari tengah dia. Ya. Adakah keputusan akhir semalam yang dibuat oleh pengurusi itu keputusan? Sudah minta maaf lah, sudah minta maaf lah dia. Sudahlah tu. Apa-apa. Bagi saya jawab. Yang berhormat Kota Melaka. Sebenarnya saya belum membuat apa-apa ruling semalam sebab saya kurang pasti apa yang terjadi. Honestly, saya tak nampak apa yang terjadi sebab saya ada masalah penglihatan minggu ini. Setelah mendengar penjelasan beliau tu, malam tadi saya berbincang, saya meminta penjelasan yang selanjutnya daripada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri. Beliau menafikan sekeras-kerasnya membuat perkara begitu. Kemudian saya telah melihat video yang tertular tu banyak kali, malah secara slow motion pun saya tengok. Saya tak dapat pastikan sama ada ianya benar-benar berlaku atau tidak. Keputusan saya ialah saya tidak dapat pastikan, sekejap, saya tidak dapat pastikan sama ada perkara tersebut berlaku. Jadi saya memohon sesiapa yang tidak apa tu tidak gembiralah dengan perbuatan yang dituduh dilakukan itu untuk memfailkan satu usul, dan saya rasa biarlah Yang Berhormat Timbalan Menteri defend lah apa tu, membela dirinya di hadapan jawatan kuasa. Sebenarnya saya sepenuh hati saya tidak dapat pastikan sama ada perkara itu berlaku atau tidak, kerana terdapat apa tu perbalahan fakta yang amat hebat lah dalam perkara ini. Ya Datuk Speaker. Yang dipetul. Datuk Speaker, tak. Sini, kepong. Saya nak mulakan itu keputusan saya lah, ya. Datuk Speaker. Ini dipetul. Saya mohon. Saya tak nak lagi ini. Rayuan. Saya mohon supaya Datuk Speaker membenarkan CCTV dalam dewan ini dipetayangkan supaya kita boleh lihat dengan lebih jelas. Saya dah tengok CCTV itu sendiri. Dia dari belakang sana, saya tak nampak. Saya memang tak nampak. Pengerusi. Tak boleh nampak. Saya tak dapat pastikan. Kalau ada masa, saya boleh pergi ke pejabat pengerusi untuk tunjukkan video yang amat terang. Okay. Yang boleh tunjukkan yang dia memang tunjuk jari tengah dia. Selepas ataupun kita boleh minta Parik Sulong sebagai Yang Berhormat, saksi. Yang Berhormat Kota Melaka, selepas saya sitting ni, silakan kedatang dalam ofis saya. Datuk Speaker. Datuk Speaker, saya duduk di depan. Puncak Borneo. Saya lihat dengan jelasnya itu dia masalah. Sudahlah tu. Yang Mohamad, itu masalah yang saya ada. Speaker saya pun dah buat ruling. Saya tak nampak dan saya boleh mula speaker. Saya boleh mula lah. Pastikan. Tak apa. So sebelah sini kata tak buat, sebelah sana kata buat. Jadi macam mana saya nak buat keputusan? Datuk Speaker, tapi tak apa. Yang Mohamad Kota Melaka, terima kasih kerana menawarkan diri untuk datang ke ofis saya. Saya akan berjumpa Yang Berhormat Kota Melaka. Ya, Datuk Speaker. Datuk Speaker, kepong. Di mahkamah kalau tak ada bukti yang kukuh, kita gantung kepada saksi. Semalam kita ada ramai saksi yang telah nampak. Tak apalah, ini tak apa. Itu keputusan saya. Ya, terima kasih.